inilah suasana pasar malam yang ada di Malaysia, guys. Oke. Wah, sangat ramai. Itu pun tulisannya Cina ya, campuran juga lah. Inggris, aku pun gak tahu baca. Taunya cuma wah ini. Ya kayak gini lah suasana pasar malam apa di Malaysia. Jadi seperti ini night market ataupun pasar malam yang ada di Indonesia, guys. Tepatnya di Solo, Jawa Tengah. Sangat cantik sekali asli pemandangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright, guys. Kali ini saya lagi di parkiran motor, guys. Jadi parkiran motor di pasar malam. Pasar malam yang ada di Indonesia, tepatnya di Solo, Jawa Tengah, guys, ya. Itu ada si bocil takut ke dalam suaranya. Suara itu loh, guys, ya, suara mesin-mesin dia takut, gak tahu kenapa. Oke, nah di sini kita mau nunjukin ke teman-teman sekalian bagaimana pasar malam ataupun night market yang ada di Indonesia, tepatnya di Solo, Jawa Tengah. Nah, seperti ini ya, guys, ya, penampakannya. Di situ ada tenan-tenan, di situ ada tempat-tempat but-but gitu untuk orang-orang jualan. Dulunya ya kayak nggak begitu rapi gitu, guys, ya, tapi sekarang sudah semakin rapi dan mantap, ya, jos gandos gitu ya, guys, ya. Nah, di sini namanya Gebiar Pasar Malam Berkah Ria 08. Ini mantap sih, guys, ya, dari segi penataannya gitu kan. Terus parkir mobil dan parkir motornya ada di sini dan di sana untuk parkir mobilnya, ya, guys, ya. Dan tentunya tetap ada yang jaga di sini, guys, ya. Nah, di sini ada yang jaga, ini kang parkirnya, ini adiknya juga, ini jadi petugas tukang parkirnya juga. Nah, teman-teman, di sana ada nggak sih makanan kayak gini nih? Katun apa namanya ini? Wow, katun candy rainbow. Nah, ini guys, ini kesukaan saya waktu kecil dan inget banget sih waktu kecil itu kita main dan ya makan-makan seperti ini, manisan-manisan seperti ini ya, guys, ya. Yang itu membuat kita tuh kayak ya nostalgia banget sih melihat ini gitu kan. Oke, guys, kita masuk ke dalam nanti, kita akan menunjukkan beberapa stand-stand lah yang ada di dalam itu apa aja gitu, dan juga wahana-wahana mainan. Oke, cus ke dalam, guys. Tempered glass. Wah, banyak makanan di sini. Widih, komplit. Ini ada mangga. Mantap nih, guys. Nah, seperti ini penampakannya teman-teman sekalian, sangat meriah sekali. Cuman yang disayangkan di sini kita lihat bawahnya nih. Aduh. Widih, itu cumi, guys. Wow, kayak enak banget gitu ya.
sekali sepertinya. Ya udah yo. Nah, begini guys penampakannya di sini. Nah, ini biasanya digoyang-goyang guys ya, biasanya digoyang-goyang, tapi ini nggak ada yang mau naik nih kayaknya pada takut lah. Sangat-sangat meresahkan sekali, banyak banget sampahnya. Aduh, semoga bisa lebih baik lagi lah, please ya kan. Nih banyak orang buang sembarangan sampahnya. Ini kora-kora guys, waduh, siapa yang mau naik tuh. Jadi seperti ini night market ataupun pasar malam yang ada di Indonesia guys, tepatnya di Solo, Jawa Tengah. Sangat cantik sekali asli pemandangannya. Wow. Jadi penuh dengan RGB-RGB di sini guys ya. Apalagi ada mahkota di sana. Wah, mantap. Oke, geng. Kita sudah melihat ya, banyak. Ini ada kereta api, geng. Kereta api Thomas. Wow. Kita bisa lihat nih, banyak juga antusias masyarakat di sini. Itu banyak boot-boot yang jualannya mantap. Tapi yang menurutku paling menggiurkan ini loh. Sama ini, geng. Waduh, bakso geng, mantap. Nah itu ada bakso jumbo tadi ya geng ya, di situ itu geng. Kita bisa lihat, oke kembali ke parkiran lagi. Dan yap. Itu dulu videonya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton. Nanti kita lihat lagi lah kalau ada istilahnya kegiatan-kegiatan yang ada di Solo ini. Nah di pinggir-pinggir jalan ini, geng, kayak ini ada lek tolang, ada sate Madura di situ, guys. Terus ada soto ceker, banyak banget sebenarnya kalau apa namanya biasa di sini itu pinggir jalannya itu dibuat untuk jualan seperti itu ya, guys ya. Tepatnya ini di mahkota di situ ya, guys ya. Makuto namanya. Nah ini tepatnya di perbatasan, bukan perbatasan ya, kayak ya kayaknya gitu sih. Jadi antara Surakarta dengan Karanganyar, mungkin seperti itu atau saya kurang tahu juga ya. Tapi ini jadi tanda gitu kalau masuk dari bandara itu masuknya ke sini, geng. Gitu. Kalau masuk kota Solo tuh masih melalui ini gitu. Kecuali masuk melalui jalan alternatif. Mantap, itu dulu videonya guys. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.